Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang rahasia sukses dari Mr. Bill Gates, Mr. Elon, dan Mr. Jack Ma. Apa rahasia mereka bisa sukses? Kita sudah tahu Bill Gates, Mr. Elon, dan Jack Ma, mereka memiliki kesamaan. Pasti sukses, bukan? Tentu, jawabannya adalah iya. Sudah pasti. Tapi dari ketiganya, mereka tentu memiliki kesamaan. Kesamaan yang mereka miliki. Mereka selalu meluangkan 5 jam, bahkan lebih, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata membantu mereka lebih sukses. Apa sebenarnya yang mereka lakukan dalam 5 jam lebih tersebut? Ini adalah kegiatan yang dikenal dengan nama 5-hour rule atau aturan 5 jam. Dan pertama kali terinspirasi dari Benjamin Franklin pada abad ke-18. Franklin berfokus meningkatkan pengetahuannya melalui 1 jam pembelajaran yang memang dijadwalkan setiap harinya, termasuk untuk evaluasi diri, merenungkan tujuan hidup, sampai ke urusan membaca buku. Terinspirasi oleh Franklin, aturan 5 jam ini kemudian diperkenalkan oleh Michael Simmons, pendiri Impact. Efek jangka panjang dari kepuasan intelektual sama berbahayanya dengan efek jangka panjang dari tidak berolahraga, makan dengan baik atau cukup tidur. Tidak belajar setidaknya 5 jam per minggu adalah merokok versi abad ke-21, ujar Simmons. Bill Gates dikenal sebagai salah satu pembaca paling rakus. Dia membaca sekitar 50 buku setiap tahun. Salah satu bangunan rumahnya juga dikenal memiliki ruang perpustakaan yang sangat luas dengan rak buku yang berjejer panjang. Jika Anda cukup membaca, ada kesamaan antara hal-hal yang memudahkan, karena hal ini seperti hal lainnya yang ini, kata Bill Gates kepada Quartz pada tahun 2016. Jika Anda memiliki kerangka kerja yang luas, maka Anda memiliki tempat untuk menyusun segalanya, kata Bill Gates. Sahabatnya Warren Buffett, seorang investor besar, menghabiskan 6 jam sehari untuk membaca. Sebagai perbandingan, rata-rata orang dewasa di Amerika Serikat hanya menghabiskan 20 menit sehari untuk membaca. Baca 500 halaman seperti ini setiap hari. Begitulah cara kerja pengetahuan. Itu membangun seperti bunga majemuk. Kalian semua bisa melakukannya, tapi saya jamin tidak banyak dari kalian yang akan melakukannya, ucap Buffett sebagaimana dilansir The CEO Magazine pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021. Begitu juga Jack Ma, sang bos Alibaba. Ia pun dikenal sangat gila membaca buku. Ada beberapa buku yang ia rekomendasikan kepada publik. Di antaranya Makers, The New Industrial Revolution, Here Comes Everybody, The Power of Organizing Without Organizations, dan Built to Last, Successful Habits of Visionary Companies. Sementara itu, si genius Elon Musk, bos dari perusahaan antariksa SpaceX, juga punya hobi membaca buku.
menurut saudaranya, Mos tumbuh dengan membaca 2 buku perharinya. Nah, kalau kamu para pemirsa sekalian, berapa banyak buku yang sudah kamu baca? Atau berapa lama waktu yang kamu luangkan untuk membaca? Yuk, sama-sama kita semua berkomitmen untuk rajin membaca lebih sering lagi. Karena membaca adalah bagian dari membuka jendela dunia. Dengan membaca, laksana kita sedang mengaruni, sedang berlayar, sedang bertamasya ke seluruh penjuru dunia, meski raga kita berada di rumah. Dengan banyak membaca, maka segala informasi, apapun itu namanya, pasti akan kita dapatkan dengan secara lengkap dan komprehensif. Yuk kita sama-sama berjanji.